Ini dia dalamnya ada apa, ikan bilis? Ini ikan bilis telur, yang ni ikan bilis masin. Oh. Kita letak dua je. Oh, okey. Okay, dekat okay. Kita punya semua, kita punya outlet, kita letak dua je. Dua jenis je. Oh, okey. satu satu berapa harga? Harga RM1.50 sebungkus. Satu sebungkus. Boleh buka dah Pak Kacim, nak tengok dalam dia macam mana. Kita tonton yang ni hitam. Dia tak boleh tangkap. Yang ditumpah. Kita punya nasi, sambal kita ada dua jenis. Sambal yang untuk ikan bilis ni pedas sikit. Sambal untuk ikan masin pedas sikit. Oh. Berbanding okay. Sambal bilis. Sambal bilis normal, sambal ikan masin pedas sikit. Okay. Sebab kita nak kontra balik dengan masin ikan masin tu. Oh. Okay. Dan nasi kita telur separuh. Okey, banyak-banyaknya. Satu singgit setengah. Singgit setengah. Okey. Okay, buka lah okay. Satu lagi. At least siapa? Kita pun nak promote you punya ni. Sebab biasa kalau kata yang jenis nasi lemak daun pisang ni selalu orang jual, dia orang letak apa ni, nasi telur suku. Okey. Yang ni nasi lemak ikan masin. Ikan bilis? Ni ikan bilis. Oh, ni ikan bilis bukan ikan masin. Yang mana ikan masin? Ni ikan masin. Boleh tak? Sekejap lah. Tak apa, ni kita nak juga. Tak apa, tak apa. Saya tutup dulu tu. Boleh buka yang lagi satu. Adik tutup. Dah tangkap gambar ni? Dah. Sorry, adik. Tak apa. Yang ni nasi lemak ikan masin. Okey, ni ikan masin. Dekat kedai ni ada jual dua jenis. Kita alhamdulillah kita punya kafe restoran kita buka di Denai Alam. Kedai tu saya ngaji pergi. Kafe nasi lemak puteri. Oh, nasi lemak puteri. Asyik ada nampak lah. Nasi lemak puteri. Kalau cik biasa pergi ke Podeh Corner. Apa dia? Apa dia? Formerly Podeh Corner, sekarang kita orang dah take over. So dah tukar ke you punya kafe ni nasi lemak puteri. Oh, you dekat Podeh tu lah. Maknanya Podeh dah tak ada lagi. Podeh dah tak ada dah. Yang ni dah nasi lemak puteri. Cuma dalam tu kita fokus meja kita nasi lemak, selainnya yang dia kita punya alakat, dia punya dah ni apa? Dah. Alhamdulillah kita punya outlet. Okay, outlet setakat yang dalam sebulan dua ni dah berjaya buka hampir dekat 20 outlet. Oh. Cuma musim PKP ni slow sikit. Beberapa outlet terpaksa kita orang tutup seketika. Tapi alhamdulillah lah, memang paling minimum pun dalam yang saya handle sendiri pun dalam 10-12 outlet tu kita buka. Agent yang dia orang datang ambil jual sendiri di kedai. Kedai masing-masing, di tempat masing-masing. Ini kira yang ni ke satu kedai ke ataupun you ambil satu corner je ke? Yang di puteri ni. Di Podeh tu kan. Satu kedai. Okey. So siapa nama abang? Saya Taufik. Taufik. Okey. Taufik buat satu plastik satu je. Macam mana? Dia buat satu plastik satu bungkus. Ambil dalam 6 bungkus, 7 bungkus. Satu plastik, satu bungkus. Tiga ikan bilis, tiga masin. Ada macam ni. Buat dua-dua lah. Dua-dua-dua. Buat dua-dua-dua. Dua-dua-dua. Okey, nak berapa bungkus? Dua-dua-dua. Ikan bilis, banding masin. Ikan bilis, ikan masin. Buat macam lagu tu. Buat 6. Maknanya 12 bungkus lah. 12 bungkus. 6 kali 2. Ya. Okey, baik. 6 kali 2. Waktu perniagaan kita orang, kalau yang jenis outlet di tepi jalan macam ni, untuk awal pukul 6.30 pagi sampai 10.30 ikut pada keadaan. Ni sampai berapa? Sampai habis? Ya. Ni sampai habis. Ni sekarang ni waktu hujung-hujung ni tengah ada tinggal baki banyak ni lah. Apa ni, satu hari berapa bungkus bawa? Tak, dia tak tentu pada outlet. Macam dekat sini itu yang yang dekat situ tu. Dekat situ pun sama juga. Bukit Bayu pun 250 juga. Punya juga. Kita ada mata. Kita ada di Subang Permai. Di sini Kayangan High, Bukit Bayu, Alam Budiman, Pucat Perdana, Setia Alam, TTDI, di
Glen Mary di Seksyen 13. Seksyen 13 banyak tempat. Area sekitar stadium tu. Tapi owner lah. Tak, owner Abang Mat tadi, di kedai. Oh, 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 okay. Saya rakan niaga dia. Dia menguruskan lah. Saya rakan niaga dia. Saya ambil nasi dekat dia tiap-tiap pagi dalam pukul 5.30 pagi tu. Oh, ni nasi dalam 1500 bungkus. Nasi ni buat di situ lah, di kedai. Oh. Dia orang dah masak, dia orang dah packing siap-siap semua dah. 5.30 pagi saya pergi ambil kat dia around 1500 bungkus. Kan antara 1500, 1800 tengok pada keadaan harilah, cuaca apa semua kita tengok kan. Ambil banyak tu, so saya akan sort hantar ke setiap outlet yang beroperasi. Okey. Ada outlet yang 200, ada outlet dapat 2.5, ada outlet 1.5. Okay, cukup. Ni berapa ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 eh? Ah, okey. 1, 2, 8 ringgit. Selain pada nasi lemak, dia pun ada jual kuih-kuih. Kuih-kuih ni yang orang letak lah. Ada macam-macam. Tinggal yang ini sajalah. Biasa yang ada orang letak ni, kuih apam, lompang, sagu, kari pap, apa ni, gula hangus, sandwich. Adalah beberapa jenis lagi. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, kan? Yeah. Yang orang datang letak, kita tolong jualkan. Okey. Kita nak sebutlah orang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Mai lepas tu barulah dia berkempen untuk bantu penjaja tepi jalan ni kan. Ah, dari situlah baru ada orang apa sponsor-sponsor untuk support dia orang ni. Ya, ya. Kita ada sponsor kita. Bab ambil gambar. Ni angkat sini. So nanti kita akan jumpa siapa-siapa, security guard ke, orang mendapat nasi lemak ni, kita akan berbagi-bagilah nasi lemak ni. Saya bantu budak-budak yang habis SPM umur 18, 19. Kan, diorang sementara nak tunggu masuk sekarang ni kan, bila PKB ni. Time PKB ni kan semua nak sambung belajar pun terbantut, terkejap lah apa kan. Okay. Production. Dia hanya fokus pada production. Nasi lemak. Makan tak? Nasi lemak. Ada orang sediakan nasi lemak. Oh, terima kasih mana-mana. Ada lagi pekerja? Ya, ada orang. Nasi lemak. Ada orang sediakan ya? Ada sebanyak. Ada sebanyak ya. Ada lagi pekerja? Murah reski. Ada lagi pekerja? Makan. Ada orang sedekah nak pergi lemak. Makan. Nasi lemak ada orang sedekah. Boleh tak? Jom.